Selamat siang kepada kawan-kawan semua. Hari ini saya kedatangan HP Samsung. Tipenya A260G DS. Samsung A260. Dan permasalahannya di sini yaitu handphonenya pada saat dinyalakan dia masuk ke menu, setelah itu nggak lama-lama mati dia. Jadi saya berprasangka biasanya ini kalau seandainya kayak gini permasalahannya di baterai, mungkin putus fuse atau rusak baterai, salah satunya itu. Setelah saya telusuri juga, saya ngecas dia seperti ini saudara-saudara. Itu dia ada 60%. Setelah itu dia masuk di mode recovery. Setelah itu saya coba berpikir panjang, coba telusuri di grup. Ada yang mengatakan handphone ini harus diinstal ulang dan handphone ini juga harus diganti baterai. Jadi saya nggak tahu mana yang rusaknya. Dan ada yang bilang juga cek melalui PSU. Jadi udah coba saya bongkar ini. Ini ternyata udah mulai 1%. Kemarin dia masuk di mode recovery, mode flashboard dia, untuk menginstal langsung otomatis masuk di situ. Kupikir tuh masalahnya di tombol volume di sini, saudara-saudara. Setelah saya lepas charger, itu masuk kemarin di mode flash download, di mode flash download. Jadi saya nggak tahu apakah dia mengharapkan saya untuk menginstalnya atau ada permasalahan di jalan volume. Jadi buat kawan-kawan semua, mari kita saksikan bagaimana cara mengatasinya. Dan sebelum saya dulu melanjutkannya, saya mengharapkan kepada kawan-kawan semua untuk membantu like dan subscribe channel kita ini. Karena jika kalian like dan subscribe channel kita ini, maka video-video untuk teknisi handphone untuk Nias ini, teknisi Nias ini bisa saya temukan kembali dan bisa saya juga lanjutkan untuk mengirim video berupa permasalahan-permasalahan di tentang sekitar handphone. Dan langsung saja kepada kawan-kawan semua, silakan dulu bantu like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Bersama saya teknisi Nias, hari ini mari kita telusuri apa yang rusaknya, saudara-saudara. Dan seperti biasa, kita bongkar handphonenya ini dulu, kawan-kawan. Karena ini nggak lama-lama dia. Kalau saya dihidupkan, setelah itu mati dia nanti. Walaupun 30% dalam baterai, itu otomatis akan mati sendiri dia, saudara-saudara. Dan buat kawan-kawan semua, seperti biasa, mari kita buka handphonenya ini. Handphone ini kalau seandainya kita bongkar, Samsung A260 ini harus dibuka melalui layar, bukan dibuka melalui backdoor ini belakang. Karena saya tadi agak terburu-buru nggak mengetahui, kupikir biasanya kan di sini kan dibuka dia di backdoor karena udah dilem, kupikir karena udah dilem setan gitu. Jadi agak keras, tapi karena udah terbuka sih sampai sini tadi, kucungkil-cungkil dia. Dan ternyata ada baut di dalamnya. Baut, kusadari ada baut. Jadi baru aku terpikir bahwa ini harus dibuka melalui layar. Jadi buat kawan-kawan semua yang tergesa-gesa untuk membukalah, kalau seandainya membuka ini, silakan teliti dulu, lihat dulu bentuknya. Karena ini harus dibuka melalui layar seperti ini dia.
Jadi udah saya bongkar tadi, saudara-saudari. Ini bentuknya. Nah, ini bentuk LCD-nya. Jadi kita harus melepas dulu soket LCD ini. Oke, kawan-kawan. Seperti ini LCD-nya. Dan di sini ada tempat baut dia. Jadi kita harus melepaskan dulu tempat baut itu yang telah dikasih. Nah, setelah itu kita bongkar. Lalu kita buka ini. Dan ternyata ini di belakang, saudara-saudara. Saya mau ngecek dulu di bagian tombol on off, karena dia masuk di mode flashboard kemarin, kawan-kawan. Biar saya nggak tergesa-gesa dulu. Dan ternyata dulu juga, kawan-kawan, ini baterainya udah agak kembung dikit. Saya nggak tahu apakah itu. Tapi biar saya, sebelum saya flash dulu dia, saya mau melihat di mode jalurnya dulu, saudara-saudari. Apakah on off-nya bermasalah ini atau apa? Jadi ini dia, kawan-kawan. Ini tombol on off-nya. Volume bawah, volume atas. Jadi mari kita telusuri. Hanya lewat mimpi kita bertemu. Sudah tenang di alam yang berbeda. Dan ini AVO saya. Dan ini adalah tempat kerja saya di atas, kawan-kawan. Dulu mungkin kawan-kawan katakan saya bukan teknisi. Dan ini adalah alat-alat saya di atas. Dan di sana juga ada bumbelku. Udah saya itu di atas. Saya untuk sementara dulu masih teknis ini, guys. Jadi buat kawan-kawan semua, saya pindah meja aja dulu. Saya mau menelusuri. Saya pakai buzzer, versi buzzer. Itu dia, kawan-kawan. Nah, berarti ada bibitnya itu, yang ada bibitnya itu. Saya mau ngecek dulu apakah di sini ada permasalahannya di tombol power atau apa. Itu dia, kawan-kawan. Saya sambungkan di kaki ini dulu. Berarti bagus, nggak short dia. Tombol volume. Itu aman. Walaupun di bawah, saya coba di tombol volume atas. Kayak ada permasalahan atau tidak? Ternyata enggak. Berarti bagus semua untuk jalur on off dulu sama volume. Dan langsung saya pikir sesuai dengan yang ada di kop dulu, saudara-saudari, bahwa kata mereka ini harus di flash. Tapi sebelum saya nge-flash dia dulu, saudara-saudari, saya mau dulu melihat dulu apakah kondisi baterai ini masih bagus atau tidak. Jadi ini baterainya kalau nggak salah setara dengan J2 Prime. Jadi baterai J2 Prime juga ada sama saya. Dan saya mau mencobanya dulu, melepaskannya. Ini agak-agak susah dikit, saudara, karena udah dilem ini di bawah kalau nggak salah.
Jadi harus pakai pecungkil, seperti ambil martil kalau bisa, biar lebih cepat dia. Dan beli yang baru lah, seperti itu rumah saudara-saudara. Dan langsung saja saya cungkil dulu. Dan ternyata ini kawan-kawan, ini ada lem, udah dikasih sekeliling. Dan baterai C2 prime juga sama saya. Di sini ada sama saya. Jadi saya ukur dulu, memang betul ini agak seperti orang mau hamil dia, saudara-saudara. Baterai ini bawaan sama mereka. Dan saya ukur dulu, ternyata sama saudara. Itu bentuknya. Jadi saya coba ganti dulu. Pakai itu. Mari kita rakit dulu. Biar kita enggak gegabah untuk mengfonis ini itu, ini itu, ini itu. Dan biar juga jitu cara kita. Untuk mengetahui kerusakannya. Kalau seandainya permasalahannya nanti masih kembuh seperti demikian, maka saya akan berurusan dengan ngeflashnya. Ataupun nanti saya coba pasang dulu, saudara-saudari. Menelusuri jalur volume, siapa tahu jalur volumenya ini ada yang bermasalah dikit, mungkin komponennya itu atau jalurnya yang udah short. Jadi itu nanti yang saya akan telusuri. Tapi untuk sementara waktu saya mau mencoba dulu ini baterai C2 prime sama saya. Itu dia keluar, enggak seperti tadi langsung mati dia. Itu ada logo Samsung, saudara-saudari. Sekalian saya sambil ngecas dulu, karena udah lama saya nggak pakai. Itu ada 8% dalam. Saya coba-coba dulu dia. Itu seperti ada masalah di tahu dulu saudara-saudari. Saya masukkan dulu, saya mau bantu dulu untuk mengembangkan channel saya juga. Kalau seandainya ada handphone-handphone yang saya perbaiki, saya bantu untuk nge-like dan subscribe channel saya ini. Karena jika seandainya kita udah kembangkan sendiri dia itu nanti saudara-saudari, kita sendiri yang akan ini kenapa tanda seru di atas ya? Ternyata ada permasalahan di WiFi. Saya nggak tahu apakah baterai ini. Jadi buat kawan-kawan semua dulu, saya coba lepas, saya diamkan selama 3 menit, karena biasanya kalau sana udah 3 menit ini tadi, ini dia akan mati, saudara-saudari. Jadi sambil menunggu dulu.